cuti pulang. Terus sudah 10 tahun ini kan saya belum pulang. Terus? Jadi KTP Indo sama ATM itu kan semua mati. Terus kalau saya mau ngurus KTP di Indo itu apa masih memerlukan apa itu surat dari KJRI? Waduh, kok nggak tahu ini saya? Karena biodatanya kan nggak sama. Kalau kesini kan saya dituakan. Kamu mau ngurusin apa sih sebenarnya? Mau ngurus KTP. KTP mana? KTP Indo. Yang ngurusin KTP Indo kan di Indo aja mbak, kan gak ada hubungan sama Hong Kong. Iya, tapi kalau saya tanya di Indo itu katanya coba tanya ke KJRI minta surat apa semacam rekaman KTP yang dulu supaya nanti diurusnya di Indo itu lebih gampang gitu. Wah saya kok kurang tahu, yang saya tahu adalah kamu Indonesia ya Indonesia. Kan kamu di Indonesia ya. Punya kakak, punya semuanya. Dan jangan ya. Disamakan dengan sini. Iya, makanya dari itu semalam saya enggak itu apa Miss Yuni sama Pak Denny. Saya pengen nelfon tapi kan enggak sopan sudah malam. Jadi cuma dengarkan kontennya Miss Yuni sama Pak Denny. Iya, seperti yang saya katakan Indonesia kan Indonesia mbak, kan enggak ada hubungan ya. Dengan Hong Kong. Iya. Dah ya. Oke tuh. Kan Indonesia sendiri kan kamu punya kakak KTP versi Indonesia. Iya. Udah ya makanya. Oh, saya telepon yang di Indo itu katanya coba tanya KJRI betul itu apa enggak dan gitu. Saya coba telepon KJRI nggak diangkat-angkat. Karena sekali lagi nih kan kamu Indonesia kan KJRI tidak ngurusin yang di Indonesia toh, Dok. Kan iya, kamu iya, tidak betul. Sama datanya kan Indonesia sama Indonesia. Kan kamu harus tetap pakai data Indonesia walaupun nggak sama. Iya betul. Makanya mau pulang itu khawatir loh Miss. Gak ada hubungan teman-teman pada pulang gak ada yang takut ya. Oh ya gitu. Oh. Oke. Okay. Katanya kan ngurusnya lama sedang saya cuma dikasih cuti 2 minggu sudah 10 tahun belum cuti loh Miss. Bukan masalah cuti atau ngurus itu kan dua yang berbeda Mbak. Lah iya, anak iya. Saya aja buat KTP sampai sekarang belum keluar KTP Indonesia. Oh, ya Pak, lama itu pastinya lama ya. Kalau lama itu pastinya lama. Jadi ya jangan karena kamu di luar negeri lama atau tidak, sebenarnya nggak ada masalah. Iya. Lamanya pasti lama lah, di tempat kita kan masih lama. Ya mereka nyuruhnya, coba ke KJRI minta surat, begitu. Nah surat apa yang kamu minta? Makanya saya juga bingung, kalau mau ke KJRI ngomongnya apa gitu kan. Makanya, kamu mau ngapain? Mau, saya nggak tahu ya. Tapi setahu saya kan ngurusin Indonesia ya Indonesia, no? Karena hubungannya. Iya, no? Iya. Iya. Ada yang lain lagi? Enggak ada. Sehat selalu ya, Miss. Thank you, sayang. Banyak membantu kamu. Terima kasih, terima kasih. Itu salam buat keluarga. Terima kasih. Salam balik buat keluargamu. Terima kasih, nggih. Makasih ya, Miss. Oh, jadi buat teman-teman, karena Miss Yuni enggak tahu ya, wong Miss Yuni ini bukan super tahu. Jadi kenapa Miss Yuni selalu bilang, saya coba konfirmasi, coba saya tanyakan, karena memang Miss Yuni tidak tahu. Miss Yuni itu bukan maha tahu. Miss Yuni harus konfirmasi lagi informasinya. Kalau Miss Yuni nggak tahu ya saya harus nanya dulu di publik. Yo, Bro. Terima kasih dan bye.